father from death. Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal main Henshin Cup. Jadi Henshin Cup ini bener-bener gak ada restricted-nya ya. Jadi bener-bener bener-bener gak ada regulasi gitu. Mungkin nanti gue bakal kasih tahu ya pesertanya itu nanti ya, di akhir video mungkin ya, atau mungkin nanti gue taruh di awal video sih untuk pesertanya. Oke, lawan pertama gue adalah Nadif. Oke, awal-awal udah ketemu temen gue sendiri, anjir. Waduh, berat ini cuy. Dia pakai formasi attack ini dia. Halo Nadif. Waduh, bahayain. Dia kalau nggak salah Jepang 49% deh ini. Bahaya masalahnya kalau lawan Jepang hijau itu ya. Drive pass. Oke. Oke. Dia bakal ngoper kemana nih? Ayo dong, bisa dong. Inside master ini gua. Nice. Yes. Waduh. Salah juga gua ngopernya nih. Ya udahlah, tenang aja lah. Salah cuy. Gua maksudnya mau ngoper PR itu. Oke, salah, kesalahan gua, jadi gua harus tendang mau nggak mau. Terlalu berbahaya juga kalau nggak ditendang ya. Oke, pakai rank A ya. Bisa lah rank A. Jauh banget tendangnya juga. Oke, Matsuyama. Yos, kokotos. Atau dia mungkin dribble, bisa jadi sih. Yos, kokotos. Ike, doraibu pas. Ini sih shieldnya nggak nyala sih. Dapat cuy. Alhamdulillah. Aduh, salah. Aduh, di belakang gue Tsubasa lagi. Mau gak mau gue nendang juga ini. Dari tadi gue gak bisa nyerang ini. Rapet banget pertahanannya. Lawan Jepang 49% masalahnya ini. Ada solidnya satu dia ya. Oh, pakai C cuy. Tapi dapat sih harusnya. Jauh banget tendangnya. Dan kita yang nendang peti lagi. Emang ada yang C? Oh iya, ada C ya. Super catch. Yoshi koi, yoshi koi, ikuzo.
Oke, ini bisa nggak ya diambil? Tolongin mas. Oh, ini kayak nggak kerebut sih. Oh gila cuy. Waduh, lolos. Waduh, ini berapa stafu? Modas ganda. Oke, 24.000 ya statnya ya. Padahal udah gue debuff loh itu 10%. Oke, di 9 rem. Oh, rainbow. Oke banget. Kokoda. Oke, kita coba serang balik ya. Alah, nggak bisa cuy. Nggak lewat. Dapat dong gua. Waduh, Misugi yang dapat. Waduh, staminanya habis. Stamina apa namanya? Stamina Levin. Agak susah ya nyerang ya. Dari tadi gue bingung nyari celahnya. Oke, ini mau gak mau gue tendang sih. Mau gak mau sih. Ini pasti ketangkep sih. Pakai perfect SGGK atau jumping? Pakai jumping aja cukup ternyata. Aduh. Agak susah ya lawannya. Bukan agak, susah lagi, susah banget cuy. Jampan hijau tuh paling nyusahin. Kayaknya kita ini oper ke sini deh. Ya, semoga bisa ngelewatin ya. Tadi Hyuga-nya ada skill begal nggak? Aku lupa deh. Oke, gue langsung oper ke Gote aja. Makasih Tasu. Ini challenge terbesar gue nih, ngelawan si Nadif nih. Jepang hijau itu malah lebih susah dikalahin cuy. Soalnya kipernya yang bikin jadi kuat banget ya. Kiper Genzo Dev tuh masih bagus banget sih menurut gue. Tapi kalau lawannya dengan Japanese ya. Kalau lawan Jepang udah nggak bisa guys. Makete tamaruka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. High angle head tuh. Semoga debuffnya nyala ya di dia ya. Wah, debuffnya nggak ada cuy. Ini berapa statnya dia nih? Wakabayashi Genzo Namerna. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa memimpin lah. Tinggal gimana caranya bertahan ya. Iya.
dibalas sama Takeshi-nya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa nahan. Ini serangannya bakal perih ini. Habatake. Yoshikoi. Ikuzo. Waduh. Dia bakal wantu kah? Ini agak susah nih. Tangkap dong. Ini debuffnya nyala semua nih. Ah, gak dapet cuy. Nice. Bisa. Let's go. Ikuzo. Habatake. Nice. Waduh, kena tackle-nya. Salah, cobalah. Ini kayak ke-tackle sih sama Ishizaki nih. Sumpah, ini gue deg-degan lewatin Ishizaki-nya. S70 sih, bisa harusnya sih. Aduh, gue yang pelanggaran kah? Oh, enggak gue cuy, bukan gue. Mepet banget ya. Penuh banget itu ya. Kayak lagi kos-kosan. Kayak kos-kosan cewek. Rame banget anjir. Semoga gak ada yang auto-intercept. Oh enggak cuy. Lewat semua. Makirka. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ini Margus sudah gak bisa nyundul lagi nih abis nih. Oh iya, untuk extreme apa? Extreme tag. Datu jadi kayak inget extreme tag. Untuk extra time itu nggak ada ya guys ya. Jadi cuma sampai babak kedua doang untuk babak kualifikasinya. Karena 32 tim. Kita 32 tim tuh main home away guys. Tuh. Sup. Nah ini kena debuff nih. Harusnya bisa sih masuk. Karena debuff jadi berkurang drastis dia 10% so. Yosa. Iya. Aduh kok nge-lag. Yoshikoi. Shoubu da. Nge-lag bet. HP gue bapuk anjir. Itu kode guys. Biar kalian bisa bantu. Enggak. Canda. Cukup kalian menemaniku saja di sini. Aku sudah senang guys. Wah, ada rainbow. Mau ke mana nih? Offside ya? Harusnya sih offside sih. Aduh dia gak kena debuff lagi. Ada perisainya. Tolongin mas. Oke, dia harusnya dribble sih. Ini dribble tergegenya Aoi ini ya. Gue gak dapet anjir Aoi 97. Karena kalau ada Aoi 97 gue mungkin bisa main Green Japan aja. Wah lewat cuy.
Dapat. Nice. Oke, okay, kita menang ya di match 1 ya. Kita langsung masuk ke match 2 guys. Gua sebagai home-nya. Oke, okay, sekarang kita masuk ke home-nya guys. Tadi gua sebagai away, sekarang gua sebagai home-nya. Timnya masih sama, cuman gua penempatannya gua pindahin. Karena gua tahu di situ ada si Matsuyama ya. Gua ngeri anjir sama Matsuyama. Oke. Okay. Semoga bisa lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai home harus mikirkan serangan efektifnya, guys. Tanam busu. Oke, okay, nice. Langsung aja deh di match-nya. Untung cross defense-nya masih A ya. Kalau misalkan S, mungkin bisa ketabrak kali ya. Kita bisa dapat aja. Ngeri emang. Waduh, Nani Kore. Ini kena gawang nggak sih? Takasada, sekini mau kena high angle head tuh. Semoga nggak terlalu mentok tiang ya. Harusnya sih enggak sih ya. Wakabayashi Genzo Namerunda. Oke, masuk cuy. Debuff dia nggak nyala dan 5% gue malah nyala. 29.000 ya, gila. Oke, giliran dia nyerang ya. Ini agak nge-lag, gue yang nge-lag ini kayaknya nih. Iya, gue yang nge-lag guys. Pakai wifi gue soalnya. Langsung gue ganti. Gue ganti langsung jadi provider. Emang IndiHome ini kampret ya? Eh maaf, harus di-sensor. Indigo. Nice. Powairan. Aduh. Semoga... intercept rank S gue gak di block. Nice. Ini yang paling penting guys. Momentumnya 500. Dapat ini cuy. Gokil emang. Pura. Aduh salah gue. Bodoh banget lab. Aduh, bahaya ini. Waduh, di full power cuy. Dapat nggak ini? Dapat dong. Nice. Nggak nice cuy. Wah gila lu. Wah gila. Aduh, aduh, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, crit rainbow dong. Atau critical kuning. Ini kalah elemen sih sebenarnya. Cuman bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sama-sama putih. Kokoda. Wow. Oke. Tumben Muller. Tumben kamu. GG. Salah. Salah. Gue maksudnya mau match up
tapi malah nggak match up. Nah, kena kau. Ada Pierre, ada ini. Nah, ini ngapain nih bocah? Bodoh banget anjir, ngapain sih dia di sini? Margus nggak tahan anjir diserang. Jadi dia ngerasa gua harus bantu. Lewat lah. Oke. 28.000 ya. Di 9 rem. Kakak sedap. Sekini mau lagi naik. High angle itu. Oke. Oke, debuffnya dia nggak mati ya. Maksudnya debuffnya nggak aktif ya. Soalnya ada shield-nya dia. Gila ini ya, Marugus ya. Kalau udah header tuh pasti goal anjir. Padahal si Genzo-nya tuh 49% loh. Ketolong RNG juga kali gue. Ini Muller juga tumben-tumbenan banget ya. Kayak gue kayak gak ada pergantian. Gue tahu dia pasti mindahin nih Matsuyama-nya. Dia tahu gue di atas. Matsuyama pindah ke atas please. Nah kan bener. Nice. Ike, derai bepas. Jadi bisa jadi ngoper ke Aoi sih. Bisa jadi oper Aoi atau nggak bisa jadi ngoper ke Gentil. Roberto. Oh, Aoi. Dapat cuy. Amari choushi ni norun ja ne. Nani? Nani? Shouda kiyaru. Oh, gue mikirnya dia ada intercept B anjir. Ternyata enggak ada. Alhamdulillah. Lewat dong. Akuma de saidai no jakuten o ore wa tsuke. Iku sih. Margus agak mundur dikit dong. Agak mundur dikit. Wah salah cuy. Kejauhan gua ngoper. Enggak sih. Jarak segini agak susah sih sebenarnya. Harusnya gua lebih maju cuman semoga RNG di pihak gua. Dan dia pasti udah ada full power sih. High angle hit oke. Wah, verticalnya gold cuy. Susah ini. Wah, gila cuy. Masuk loh. Padahal dia kritikalnya gold ya, dan gue juga nyundulnya agak jauh gitu loh.
wakaki kote, Karl Heinz Schneider. Ini gue ada chance bisa ngambil sih. Bisa sih kayaknya. Kalau critical gue gold, dia putih. Ah, enggak. Enggak dapet ini. Oh, mundur. Wah, mati lah gue. Ini tinggal di white pass ini. Tolongin, Mas. Wah, ini lewat, cuy. Waduh. Kejar. Oke, nice. Seenggaknya masih di luar kotak penalti deh. Cuman dia ada shield ya. Wah, bahaya banget. Shield dia lebih berbahaya, cuy. Ori Mambo, Marco Iwana. Muda Ganda. Oke, let's go. 637. Cash-nya 23.000. Harusnya bisa. Kokoda? Enggak. Memang tendangan Stormy itu enggak bisa dibendung, guys. Agak puyeng juga ya ngelawan Stormy ya. Kelemahan gua Stormy sih. Muller tuh kayak takut gitu loh, tiba-tiba ngeliat Stormy. Kita coba serang sekali lagi ya. Kali saja bisa. Oke, Brian lewat. Tinggal lewatin ini ya. Nice. Aduh, nggak ada rank S lagi. Ya sudah lah ya. Pakai rank A. Danku hantu hit tuh dah. Nggak ada staminanya. Ini kalau masuk GG banget, coy. Kayaknya enggak sih. Oke, enggak apa-apa. Agak puas gue gebol-bolin 3 ya. Apalagi Genzo 49%. Arigato juga, Nadif. Arigato. Oke, sekian dulu untuk video match pertama di 32 besar. Gue lawan Nadir. Kayaknya gue bakal pilih-pilih ya buat video yang buat diupload ya. Karena kalau misalnya semuanya diupload, teman-teman pasti bakal bosen gitu loh. Karena gue pasti pakai Green Euro, guys. Gitu. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kalau teman-teman ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching, and see you in the next video, guys. Bye-bye.